Ramai dan selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk menyaksikan perlawanan minggu yang ke-8 Liga Super Malaysia 2019, pertemuan di antara Kuala Lumpur menentang Kedah yang sudah menanti dalam kawasan penalti. Dari Paulo Josue ke Fafos, terlepasnya. Satu umpanan yang baik daripada Paulo Josue. 5 pemain, 6 pemain menunggu dari Amatros. Hampir-hampir dapat memerangkap Charbini Alawi. Menerusi sepakan percuma Amar Al-Mubaraki. Perhatikan teknik sepakan yang dilepaskan oleh Amar Al-Mubaraki di awal permainan tadi. Sekali lagi labungan dari Paulo Josue dan jaringan yang dilakukan kali ini. Menerusi Luke Woodland meletakkan Kuala Lumpur di depan. Satu umpanan yang cukup berkualiti yang berjaya dilakukan oleh Paulo Josue. Dan Woodland tidak mempersia-siakan peluang ini. Bola betul-betul berada di atas kepalanya. Tukan Woodland memperdaya Ramadan Hamid untuk Kuala Lumpur mendahului 1-0. Dah mau memberikan reaksi sepantas yang mungkin. Amar Faris terlepas. Apakah bola sudah melepasi garisan permainan? Tidak. Dari Amar Faris Al-Mubaraki. Kesilapan hampir-hampir dilakukan oleh Charbini Alawi. Kita perhatikan sekali lagi sepakan deret yang dilepaskan Parobatia. Charbini menumbuk bola keluar. Amar semula melihat ruang yang ada, dibiarkan saja oleh Charbini. Masih lagi dalam kawasan permainan, dua pemain menunggu. Satu percubaan tinggi dari Amirul Hisham untuk Kedah. Dia yang memulakan gerakan. Dapat melihat kedudukan Amar Al-Mubaraki dan masing-masing cuba untuk menambah jaringan. Kedah mencari gol penyamaan. Zakwan Almar, ada ruang untuk Amar Faris Al-Mubaraki. Masih lagi Amar, dan pintu gol yang terbuka untuk Fernando Rodriguez menyamakan kedudukan buat Kedah. Jaringan yang keempat dari Rodriguez, yang ketiga dalam aksi Liga Super. Segalanya berbola dengan antara lintang yang dilakukan oleh Zakwan. Amar Faris Al-Mubaraki. Amar meluru pantas membuka ruang ke sebelah kiri. Ini dia Amar, dapat melepaskan diri. Masih lagi Amar. Charbini Alawi menjadi penyelamat. Sepakan penjuru untuk Kedah. Para pemain-pemain yang menunggu termasuklah Renan Alves. Lengah Padro untuk Syakir ke belakang. Sepakan lirik dari Zakwan. Kembali kepada Badrol. Dia ke belakang untuk Badrol. Antara dari Badrol, Rodriguez offside. Sudah pun offside terlebih dahulu Fernando Rodriguez. Biarpun beliau bijak untuk menempatkan diri dalam kawasan penalti Kuala Lumpur oleh Josue. Mana terus dan jaringan yang terhasil untuk Kuala Lumpur.
Gilab di Paula. Jaringan yang pertama dari di Paula bagi saingan Liga Super musim ini. Berkasi nombor 10. Seperti yang telah diperkatakan tadi, kualiti hantaran yang dimiliki oleh Paulo Josie nyata memerangkap Kedah, dan itulah yang berlaku dengan Di Paula tidak mempersia-siakan peluang. Sudah beliau menolak masuk bola untuk kembali meletakkan semula. Kuala Lumpur mendahului. Lumpur mengasak. Dengan mencari Indra. Sempat juga Indra Putra. Lepaskan percubaan. Pemain yang ketika ini merupakan pencaring terbanyak Liga Super. Asri, ruang untuk Asri. Hantaran ke Fafus, tadukan tepat di tepis dan didakap oleh Ramdan Hamid. Jakuan terlepas, Fitri masuk semula. Jahana bersih dari Fitri Omar, tetapi tindakannya agak lambat. Peluang untuk Kedah melakukan sesuatu dari Rodriguez yang terus saja kepada Syarbini Alawi. Dua bantuan jaringan dari Paulo Josue. Kedudukannya mesti set piece. Gilab di Paula. Kepada diselamatkan di atas garisan gol. Syarul Azwari untuk Kedah. Lebarkan ke sebelah kiri untuk Amar Armubaraki. Masih lagi Amar. Percubaan dari Amar. Amar Al-Mubaraki lepaskan sepakan dan lirik yang memaksa Syarbini Alawi. Hampiran dengan kawasan Kedah, mereka mahu mempertahankan pintu gol. Dari jarak bomban. Oh. Tidak ada pemain-pemain Kedah yang menyambut di Fafus. Dari Boman, sudah dapat dihidu oleh Syarbini. Jauh tumbukan Syarbini. Ada ruang untuk Kuala Lumpur melancarkan serangan balas. Indra sudah pun meluruskan larian di bahagian tengah. Indra Putra Mahyudin berdepan dengan penjaga gol. Masih lagi Indra. Tersasar dari Indra Putra. Satu serangan balas pantas dan tiupan whistle menamatkan aksi dengan Kuala Lumpur mengesahkan kemenangan yang pertama mereka untuk musim 2019 ini dalam saingan Liga Super. Hampir-hampir untuk Kuala Lumpur mendapatkan jaringan yang ketiga hasil serangan balas Indra Putra Mahyudin, tetapi percubaan yang sasar di sebelah kanan pintu gol Kedah dan pengambil perlawanan Adam Fazil meniupkan whistle untuk memastikan kemenangan kuat Kuala Lumpur dengan keputusan muktamad di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ini. Kuala Lumpur 2, Kedah 1.